Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi di mana sih? Di 62 Cikampek. Di masjid mana sih? Siti Maryam. Siti Maryam, masjid Siti Maryam Cikampek. Dalam perjalanan ke Bekasi dan ke Jakarta, insya Allah. Setelah salat zuhur berjamaah, mudah-mudahan diberi diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuacanya sedikit agak terik. Dengan ukiran-ukiran masjid yang begitu indah, gaya-gaya Masjid Nabawi, dan gaya-gaya tenda seperti tenda di Mina dan Arafah. Mudah-mudahan diberikan masjid seperti ini ataupun yang lebih luas lagi, insya Allah, dengan halaman dan muatnya dan lebih adem, dingin untuk para penghafal Al-Qur'an Al-Karim. Mudah-mudahan diberikan kelancaran dalam perjalanan. Semoga kita diberikan kelancaran dan kekuatan dalam berekspresi, dalam berkreasi, dalam meniti sebuah karir, usaha dan kreativitas. Seperti yang kita ketahui bersama, semua dunia dalam 2 tahun ini tiarap, hanya beberapa saja yang namanya itu berjalan, dan pergerakan dunia setelah 2 tahun ini alhamdulillah dalam keadaan membaik. Dengan begitu kita merasakan 2 tahun kemarin pergerakan yang sangat sempit, walaupun bagi sebagian orang adalah keberkahan, tapi sebagian yang banyak adalah kemusibahan atau musibah. Mudah-mudahan apapun halnya, apapun keadaannya, kita selalu berucap Alhamdulillah Rabbil Alamin. Mudah-mudahan kita diberikan kebaikan dan kekuatan dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mengarungi kehidupan dan diberi keselamatan dunia dan akhirat. Mudah-mudahan keluarga kita, keluarga yang menjadi keluarga yang soleh dan solehah, keluarga yang harmonis, keluarga yang tidak hanya
member yang tidak hanya kumpul-kumpul saja di dunia, tapi juga akan kumpul di akhirat kelak, insya Allah. Amin ya rabbal alamin.